Tapi ini disebut rumah Ruli. Ruli, Roli. Ruli. Nya sumur, Bro. Oke, sumur. Wih, keren, dia punya air bersih loh. Permisi, Ibu. Boleh lewat ya? Ini boleh lewat ke atas ya, Bu ya? Boleh. Oke, kasih Bu ya. Lewat mana pula kita ini? Ada jalan. Nah, ada jalan. Mana lewatnya? Ke sana. Sana. Oke, makasih Kak ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oh, jatuh. Jatuh pula kau, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rumah Ruli atau rumah Konsi, Kota Batam. Jadi kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu lah kenapa di sini. Jadi apa-apa benda, jom kita cari tahu. Gimana rupanya dan suasana rumah Ruli atau rumah Konsi di Kota Batam. Nah, ini adalah perkampungan atau rumah Konsi, rumah Ruli ya, rumah Ruli. Ini yang disebut namanya rumah Ruli kalau di Kota Batam ya. Gak tahu kalau di daerah kalian. Pak, misi Pak ya. Ini adalah rumah Ruli. Bedeng-bedeng ini dibuat dari papan ya. Rumah ini udah jadi perkampungan ya. Pak, misi Pak ya. Permisi Pak. Nah, keren tak? Tapi ada yang udah pakai batu ya di sini. Ini kayaknya kita nggak boleh ambil video ya sini ya. Kalau ada satpam kita izin ya. Kalau nggak ada satpam ya udah. Oke, ini ada gang-gang masuk gitu ya. Kita buat video ini sebagai kenang-kenangan saya saja ya. Ini saya suka-suka saja ini. Jadi aku tuh penasaran, kemarin aku pernah kesini gitu kan. Jadi ini namanya perkampungan rumah Ruli atau rumah papan lah gitu ya, singkatnya ya. Mungkin di antara kalian nggak paham yang namanya rumah. Rumah. Oh, ada yang pakai batu juga. Rumah papan gitu ya. Hai. Isi Bu. Jalan-jalan, lihat-lihat sini. Ini nama perkampungan apa ini? Kampung Air. Oh, Kampung Air. Tapi nggak ada air ya. Oke, makasih Kak ya. Oke, lanjut. Tapi bagus ya. Maksudnya itu macam kampung lah ya. Ini tuh perkampungan. Bro, misi Bro. Nah, ini geng-geng sini ya. Kita tanya mereka dulu. Bro, kampung apa namanya ini? Kampung Air. Kampung Air. Oh, oke. Okay. Sekarang saya lagi di Kampung Air. Tapi di sini nggak ada air ya. Oke, okay, Bro, makasih ya. Ya, siap. Ini adalah Kampung Air, tapi di sini nggak ada air. Oke. Okay. Jadi sekarang kita lagi di Kampung Air. Di sana ada apa? Oh, sana luas juga nih. Kita kesini sedikit. Oh, ditendang-tendang pula dia punya motor. Dia tendang motor orang. Oh, ini tempat buang sampah ya? Iya. Oh, Puluk Habibie boleh kita lihat dari sini. Jadi ini adalah Kampung Air. Sampai sana luas ya, Bro? Iya, sana luas juga. Luas ya? Ini motor kamu? Iya.
Oh, saya ingat motor orang kok tendang-tendang pula tadi. Enggak, banyak kotor. Oh, banyak kotor. Oke lah, hati-hati ya. Ya, ya. Jadi sampai sana ini luas ya sana ya? Iya, luas juga sana. Sampai sana gitu. Sampai bawah dia. Sampai bawah ya? Kalau aku lurus mana yang sedikit kalau lurus? Kalau lurus nanti ada beran juga bawah sana juga. Ke bawah ada. Turun. Kalau ke sana? Ada lagi di bawah sampai. Oh, jadi ke sini aja ya muter ke sini gitu ya. Iya. Oke. Oke ya. Jom kita ke sini aja ya dulu. Kita lihat-lihat kampung air ini. Jom. Oh, tapi ada yang bagus ini ya, dibuat dari batu gitu ya. Bagus nih. Oh, luas nih, bagus nih. Tapi kita nggak lanjut ke sana ya. Kita mau patah balik ke sana aja. Jom kita ke sana, lewat sana aja. Oke, kita lanjut di sini dulu. Jadi di sini ada warung. Bagus, bersih kampung ini ya. Oke, tak seperti yang saya bayangin, kumuh, kotor gitu. Bersih. Ada ayam. Ada demo. Oh, dia boleh lewat sana juga ya. Kampung air. Ini namanya kampung air, bos. Tapi nggak ada air ya. Namanya kampung air, tapi nggak ada air ini. Ada itu. Lewat bro ya. Misi mas. Nah ini warga sini ya. Lagi pada itu. Hai Om. Oh, ini cantik ini. Hai dulu. Siapa namanya? Hah? Sari. Sakila. Oh, bye bye Sakila. Ini udah kayak wartawan Batam nih gitu nih. Jadi biar kalian tahu ya, suasana rumah Ruli air panas di kawasan Batam ini. Ini ibaratkan di balik kemajuan kota Batam gitulah saya artikan gitu ya. Jadi saya jalan dulu. Siap. Tapi banyak yang pakai batu gitu ya. Ada yang pakai batu gitu. Bila mau ke sana silahkan pergi ke sana, di sana pun luas ya, suasananya luas. Terima kasih ya. Bu. Oke, jom kita ke sini dulu. Jadi saya mau lihat-lihat dekat sini dulu ya. Lapangan sekali di sini. Up.
apel lah ya aku buat nih. Nah oke, jom kita kesini biar kita lihat-lihat lah suasana perkampungan atau yang namanya rumah Ruli di Kota Batam ya. Buat kalian yang gak pernah kesini silahkan lihat video ini biar tahu lah ya, atau ada kawan-kawan di Kota Batam yang tahu tempat ini. Ini adalah kampung Sungai Air. Jauh pula aku jalan nih. Rumah konsi ya. Tuh, dibuat dari konsi. Rumah ini dibuat dari konsi gitu ya. Tapi ini disebut rumah Ruli. Ruli, Roli. Ruli. Bu, masih luas ya ke sana? Masih luas sana ya? Oke. Kasih, Bu ya. Oke, sekarang kita lagi di Kampung Ruli. Ini adalah perkampungan Sungai Air. Jom kita kesini dulu. Kayaknya luas juga kesini ya. Kita muter. Terus air bersihnya di mana ya? Kalian jangan tahu cuman Kota Batam, Kota Batam. Di balik Kota Batam yang megah ada perkampungan, banyak sekali perkampungan kayak gini ya. Tapi saya akan buat ini dulu, nanti kalau ada masa kita buat yang lain ya. Ini saya sudah sampai mana ini, bisa nyasar pula saya ini. Tapi pakai bata ya. Keren juga sampai sini. Oh ini dia punya sumur bro. Oke, sumur. Wih keren, dia punya air bersih loh. Oke, jadi saya penasaran. Isi kak. Jadi di sini saya penasaran. Dia punya air bersih. Jom kita coba dulu. Isi abang. Oh, kalian jangan main-main ya. Dia punya air sangat bersih, beda sama kita yang di itu. Tuh lihat. Ini boleh langsung diminum. Mengingatkan saya sama di kampung di Lombok sana. Gila, dia punya air bersih banget. Jadi nggak usah bayar air ya. Hidup di sini tuh kayaknya senang banget ya, tanpa beban pikiran. Ya, Bu ya, Kak. Hidup di sini tak ada beban pikiran. Air tinggal ambil sendiri. Bersih banget, Bro. Tuh. Bagus kan? Jadi bersyukurlah kalau kalian tinggal di sini, sebab mungkin cuman bayar api air aja ya, tinggal di Ruli ini. Air gratis. Tuh, airnya bersih banget tuh. Kalah air kita ya. Jom. Mas, misi Mas. Yuk. Ini lewat mana pula kita ini? Ada jalan. Nah, jalan. Mana lewatnya? Sana. Sana. Oke, makasih Kak ya. Oke, jadi ini jalan buntu. Jom kita balik ke sini dulu. Kemana pula kita ini? Ke sini kayaknya. Ini ya, Kak? Sini, ke sini? Iya. Oke. Jom, kita pergi dulu. Oh. Tapi kayaknya bahagia mereka ya. Sebab kenapa aku bilang bahagia? Nggak usah beli-beli air lagi gitu ya. Permisi ibu, boleh lewat ya? Ini boleh lewat ke atas ibu ya? Boleh. Oke, kasih ibu ya. Oke, jadi sekarang kita udah di sini. Oke ibu ya. Oh, ini kemana nih? Oh. Oke lah, kita lanjut di depan sana. Saya penasaran di depan sana. Jom, kita jumpa di depan sana dulu.
ini airnya bersih ya, dia punya gorong-gorong. Jadi kita lewat tepi dulu ini. Luas kampung sungai air ini ya, sangat luas ya. Air, air ada, tinggal bayar api air, tinggal bayar api saja kayaknya. Oh, di balik ini ada rumah, perumahan bagus ya di sebelah sini. Oke. Ada perumahan bagus gitu di sini. Ya, Pak. YouTube. Oke, jadi ini perumahan, kalau mau kesini silakan kesini gitu ya. Oke, lanjut kita kesini dulu. Nah, masih luas sampai sana ya. Oh, itu rumah ya. Oke, lanjut. Jadi di sini tapi bersih ya, dia punya lorong-lorong gitu. Bagus. Besar ya, rumah ini besar. Rumah sungai air, kampung air. Ini namanya kampung air ya. Siapa yang tinggal sini? Semoga kalian lihat video ini ya. Misi, Bu. Mau kemana ini? Mau kemana? Oh, ayo, ayo, sini. Kamu tinggal sini ya? Iya. Siapa namanya? Putra. Tapi dia punya jalan bagus ya, walaupun kayak gini terjaga gitu. Masih, Mas. Oke, lanjut. Jadi kalau kita udah sapa terus gak disapa ya udahlah. Ikhlasin aja lah. Tuh, kayaknya ini dibuat terus dikontrakin gitu ya. Banyak yang tinggal sini ya. Lari, lari Putra. Putra tinggal mana? Sana. Oh, kamu asli kelahiran sini? Oke. Putra, saya mau ke depan lewat mana ini? Ke atas ya? Ah. Ke atas itu atau situ? Atau sana, keluar. Dari situ aja. Sini ya. Oke. Okay. Ini kan ada belokan-belokannya. Oke, okay, kasih ya. Luas kampung ini ya. Kak, misi kak ya. Hai. Mana masker? Enggak ada maskernya. Bye-bye dulu. Bye-bye dulu. Bye-bye. Dadah. Pandai dia ya. Oh, mau ikut. Oh, mau ikut dia. Oh, ini abang dia. Langsung lihat, saya ingat kawannya tadi. Apa cara bang? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Biar ya, kampung air. Biar orang tahu ini kampung air. Ya. Oke Mas, makasih ya. 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 Bu. Iya Mas. Ya. Oke, lanjut. Sini banyak budak-budak. Nah, jangan gaduh, jangan gaduh. Oke. Bye bye dulu. Bye bye. 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 Oh, ini bagus sekali dia punya sepeda. Ini enggak punya sepeda. Oke ya. Bye. Bye. Kak, misi Kak ya. Ya. Banyak anak-anak di sini ya.
Hai, hai. Apa buat ini? Oh, main apa ini? Main karet. Apa? Selai. Oh, main selai. Aku nggak tahu itu. Ini permainan baru. Tahun dulu nggak ada ini. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye. Nah, pandai pula. Bye. Jom lanjut. Oke. Saya sudah sampai mana pula ini? Ah, ada anjing. Terus lewat mana? Oh, pandai. Oh, ini satu geng ya kalian ini? Oke, jom Putra. Mau ke depan saya Put. Mana lewatnya Put? Dari sini ya. Kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di mana? Oh, Bengkong. Jauh ya? Pakai apa ke sana? Pakai motor. Oh, sini. Oh, saya sudah sampai. Oke, sekarang saya sudah sampai di depan. Ini kalau nggak ada Putra ini, kesasar pula saya di sini. Udah di depan ya ini, Put? Iya. Oke, yuk kita coba. Oke, jadi masih luas ini ya, tapi saya macam nggak enak ya di sini sebab nggak ada izin gitu ya. Jadi saya mau turun ke depan sana, kita jumpa di depan sana ya. Jom kita tinggalkan kampung ini dulu. Oke, sekarang saya sudah di depan kampung Ruli ini ya. Ini adalah kampung Ruli di atas bukit sana kampungnya. Oh, kita boleh masuk dalam sana ya. Tadi kita di atas sana, jadi sekarang kita udah turun di sebelah sini ya. Masih luas kampung dia. Nanti kita akan kasih lihat lagi yang namanya Kampung Ruli selain ini. Saya nggak buat video lagi tadi di atas sebab ada yang tegur. Kamu buat apa di sini katanya kan? Jadi aku jelasin aku buat YouTube. Oh boleh katanya. Jadi tapi aku khawatir loh, nggak enak kan? Oke, jadi kalau mau ke kampung air ini kalian boleh lihat di depan-depan sini ya. Suasananya kayak gini. Di sini banyak yang jual-jual kayak gini ya. Lihat, banyak lagi. Kejap, putar. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama di sini ya. Buat kalian yang mau tahu kampung air ini silakan datang sini ya, di dalam sana tempatnya. Ini banyak sampah juga. Jom kita balik sini dulu. Gak tahu aku mau kemana ini ya. Mau dikusur ini ya bang? Hah? Mau dikusur ini? Enggak. Jalan-jalan, lihat-lihat aja. Eh, mau dikusur. Misi pak. Apa itu? Ini cerita ini. Oh inilah kehidupan di Batam ya. Orang mana kita? Saya orang sini. Orang Indonesia. Batam. Tapi keturunan Lombok. Keturunan Lombok ya. Oh ini luas sana ya. Jadi ini baru semua ya yang balon-balon ini. Sudah lama ini. Sudah 20 tahun lebih ini. Yang ini ya? Ya. Oh. Jalan semua 20 tahun lebih. Lama lah ya. Oke lah Pak. Oke. Terima kasih ya. Yuk. Mas. Yuk. Oke, jadi kita tinggalkan dulu tempat ini. Jadi apa-apa benda, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye, jom kita jumpa di Ruli yang lain ya.